tahun 19 Club itu mengadakan 2-3 kali turnamen. Ini sebenarnya acara bulanannya 19 Club. Nah, setiap turnamen itu ada temanya masing-masing, dan pada saat ini kita mengambil tema Karnival. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara manajemen dan juga para golfers, dan juga untuk memperkenalkan Senayan Golf Club juga untuk lebih dalam lagi, dan mereka lebih tahu lagi apa yang ada di sini, dan untuk bersenang-senang bersama para golfers dan para member-member dan juga tamu-tamu yang mungkin sudah tahu atau belum tahu Senayan Golf Club. Sangat antusias sekali. Jadi begitu pengumuman itu dibuka ya, kita menjual tiket sekitar 4 atau 5 hari itu sudah hampir full bookingan. Gitu. Jadi saya juga surprise banget ya, setiap ada turnamen di Senayan itu selalu antusias mereka tuh luar biasa gitu. Jadi luar biasa lah, saya juga surprise. Kita itu 146 packs untuk bisa di lapangan. Jadi kita maksimalin gitu. Jadi 146 orang golfers yang ikut. Jadi kan terakhir itu tema kita adalah summer, karena waktu itu bulan diangkatnya di bulan Juni. Nah, kalau sekarang Karnival, karena saya pikir kayak apa ya yang kira-kira seru, karena kan golfer Senayan ini kan dari berbagai kalangan ya, dari millennials, dari yang mungkin sudah berumur juga gitu. Jadi apa yang kira-kira cocok buat semua umur, semua kalangan gitu. Dan ternyata saya pikir kayaknya Karnival seru deh. Di Karnival tuh kan sebenarnya kayak seperti kayak party gitu ya. Jadi kayak celebrate gitu, jadi apa nuansanya ya, vibes-nya tuh celebrate, kayak merayakan apa keseruan lah gitu. Jadi saya pikir ini sangat seru banget gitu dan cocok banget. Mudah-mudahan kita rencana itu karena setahun targetnya adalah 3 kali, jadi mudah-mudahan turnamen yang seterusnya juga yang selanjutnya lebih heboh lagi, lebih bagus lagi, antusiasnya lebih lagi dari ini. Dan mudah-mudahan kita juga punya rencana juga nanti akan ada acara anniversary Senayan Avenue gitu. Jadi masih banyak banget acara yang memang masih menanti nih, menunggu nih gitu. Jadi ya mudah-mudahan tambah sukses lagi lah acaranya. Bu, ini kan anak-anak milenial kan masuk kategorinya kan muda gitu. Ada nggak sih untuk persiapan atlet golf dari kita sendiri atau dari Senayan sendiri, dari kategori sendiri? Kebetulan kalau millennials dan junior kita tuh cukup banyak gitu ya. Jadi kayak banyak banget nih kita lihat nih bibit-bibit yang kayak ini bakal jadi penerus nih untuk kedepannya gitu, itu banyak sekali gitu. Jadi banyak sih, kayak cuman memang kalau di turnamen kali ini memang kalau junior jarang ya, mungkin karena mungkin orang melihat kayak oh ini kan serius banget, jadi mungkin belum gitu. Tapi next mungkin kita akan bikin good idea juga, kita akan bikin khusus junior gitu ya. Tentunya bisa, karena memang banyak banget memang junior-junior dan millennials juga yang memang sudah cukup baik ya, bisa dibilang agak pro juga yang ada di sini. Dan mungkin kita mungkin nanti akan bisa bikin semacam apa ya, komunitas atau tadi seperti Mas bilang atlet juga gitu, atlet yang bisa kita luncurkan dari Senayan Golf Club. 500 member yang aktif ya. Gitu. Program-program kita terus. Jadi setiap tahun kalau bisa dilihat tuh seperti value-value yang di membership itu kita sudah nambah banget. Dulu mungkin kayak ada value-nya mungkin dulu cuma 5, sekarang udah 10 gitu. Jadi banyak banget sekarang kalau bisa dilihat details tuh value yang kita tambah tuh banyak sekali. Dan juga fasilitas yang kita tambahkan, kita perbaiki itu juga banyak sekali. Jadi dengan harga yang oke gitu ya, dengan tidak banyak berubah. Jadi menurut saya itu sangat oke banget. Oke. Okay.